Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali selaku di channel Pilih-Pilih Kampung. Pada saat saya dari rumah orang tua saya ke rumah saya, saya mampir dulu di rumah makan di wilayah Delur. Seperti apa rasanya ayam gorengnya khas Sunda ya, dari perbatasan di Selasar. Nanti kita makan di rumah. Jadi kita pesan satu dibungkus, biasanya sama sambal sama laban. Tonton terus bisa terlibat di kampung seperti apa rasanya. Jangan lupa subscribe, like, serta share. Jadi seperti ini saudaraku suasananya di rumah makan rasa ya, di perempatan Hanum. Kalau dari Luhur itu masih sedang di perempatan Hanum, jadi arah jalan ke Hanum, padahal masih di wilayah Desa Deluhur, Kecamatan Deluhur dan Cilacap. Saya mencoba mampir, saya pengen merasakan seperti apa rasanya. Kita mencoba ayam gorengnya seperti apa. Langsung aku tonton terus channel Kehidupan di Kampung. Nah seperti ini, kalau masih pagi ya, kalau udah siang udah sore rame, tapi ini masih pagi, jadi saya sengaja pagi hari saya mampir di rumah makan di wilayah Deluhur ya. Ada beberapa rumah makan di Deluhur yang udah saya upload, salah satunya langsung di apa, di perempatan Hanum. Perempatan Hanum itu nanti kita lihat seperti apa sih perempatan Hanum. Saya tukang, cuman itu adalah perempatan Hanum. Nah, itu perempatan sangat bersejarah, karena kalau ke kiri dari arah Nogosari itu ke Hanum, kalau lurus ke Jawa Tengah ya bisa ke Semarang, bisa ke Selatap, Wokoto, kalau ke kanan ke Cualen, bisa ke Banjar, bisa ke Wokoto juga. Seperti itu lah kok. Nah ini saudaraku, ini adalah perempatan Hanum yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan perempatan ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi jalan alternatif. Lurus pun ke sana ke Desa Ciwale itu bisa ke Wanarja, bisa ke Banjar, bisa ke Jawa Barat. Cuman ke sana itu jalannya kurang apa, nggak hot mic lah, jalan biasa. Nah, yang disebut perempatan Hanum. Kita lihat nanti dari sana ya. Nah ini salah saja namanya adalah perempatan Hanum. Kalau ke arah sana itu adalah menuju ke Jawa Barat. Bisa juga ke Jawa Tengah, cuma muter kalau ke Jawa Tengah itu ke Jawa Barat, ke daerah Kaso, Ranca, Tasikmalaya, bisa jalan alternatif di wilayah Deluhur. Ini perempatan Hanum saudaraku. Ya, masalah itu adalah kantor kecamatan Deluhur. Ini pun merupakan jalan alternatif menuju ke Cilacap, ke Wanarja. Jadi ada jalur selatan, ada jalur utara. Ini adalah jalan alternatif menuju ke wetan. Halo Ganseng, ini keponakan saya nih. Halo, 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 halo. Kampung saya sudah di rumah. Ini apa? Ada pecel dari Mergo. Ini ada ayam goreng. Itu ada, atau apa nih? Yang itu kemarin itu punya ya. Kita coba seperti apa tuh rasanya ayam goreng rasa ya. Kalau kita di rumah makan yang lain kita sudah biasa, tapi dirasa saya jarang. Selamat menikmati. Nah, ini bumbunya lekat begini ya, banyak sekali. Saya sudah lama gak makan apa pecel Margosari. Nah, kita di apa di, wow, luar biasa. Kita mencoba pecel Margosari ya. Oke saudaraku, selamat makan siang, terutama sahabat-sahabat saya yang sedang di kantor. Biasanya kalau sudah lapar ngibrit duluan ya ke warung, ke rumah makan gitu, ke restoran. Kalau lagi kerja di Jakarta kan seperti itu, lapar-lapar kabur lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba nih. Kita lihat dulu ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Bumbunya luar biasa. Mantap. Tergantung dah, Bu. Saya pakai bubuk gorengan ya. Sisa lebaran kemarin. Ini bubuk gorengan ini. Sengaja. Siapa yang hobi bubuk gorengan? Gorengan hancur. Hari ini berkah saudaraku. Karena tadi ketemu dengan keluarga di apa di rumah orang tua saya, dia bawa pecel apa mergo sari, pecel mergo dua bungkus. Jadi yang satu buat ibu saya, bapak saya, yang satu ya bawa ke sini. Kita nyoba, ternyata enak. Kita nyoba yang mulai rasa ini sambal. Ini apa ya, kita nyoba ini sambalnya, sambal bekuah meledakan ya. Kalau sambal meledakan itu harus habis. Istilahnya, saya lagi sakit lagi langsung segar, langsung liar gitu matanya, karena memang beda rasa. Yang punyanya memang rasa, beda rasa. Yang gorengnya beda. Coba lagi, Kak. Halo, mantap. Ayamnya pun ayam kampung. Sambalnya menyala. Ini sambalnya sambal dadakan. Pasti seperti yang sering channel kehidupan di kampung bikin sambal dadakan. Sama. Cuma ini lebih pedas.
lebih apa, lebih menyala gitu. Wow, tambah lagi pecel mergonya. Jadi kalau ayam goreng, ayam bakar sama pecel itu cocok. Tapi kalau ayam bakar, ayam goreng sama pepecak nggak cocok. Jadi sudah, aku kalau makan di restoran Sunda, rumah makan Sunda. Harus terpisah. Karena nggak matching gitu. Halo. Siapkan. Mantap lu. Sehat. Betul-betul menyala. Betul-betul sampai keringat dingin. Waktu habis lebaran, saya mampir tutup. Terima kasih sahabat kampung yang sudah subscribe, like, serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.